Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Nusantara Elektronik Banyuwangi. Channel yang keren ya. Begitu saudaraku. Tema kita seperti biasa saudaraku, belajar bersama ya. Pertama, belajar memperbaiki diri sendiri. Dan yang kedua, belajar memperbaiki elektronik. Begitu. Oke, kali ini saya dapat user ampli kit ya, ampli kit Bogbell M900. Kerusakannya itu dulu dirakit sekitar 2 bulan kemudian rusak lagi begitu ya. Sekarang ini suaranya serik dan sebelah mati total, berasap katanya begitu. Terus sekarang saya akan merenovasi, saya rakit ulang ya, saya rapikan, saya rakit ulang, dan mungkin komponen-komponen yang lain atau driver-driver yang lain kalau yang perlu diganti saya akan ganti. Oke, hitungan deal ini merakit ulang 2.200.000 begitu saudaraku ya. Oke, terus ikuti channelnya Nusantara Elektronik Banyuwangi. Salam solder. Oke saudaraku, ini menggunakan Bogbell ya, menggunakan Bogbell tipenya M900. Oke, kita langsung bongkar ya. Oke, saudaraku ya, sebelum saya bongkar ya, saya akan cek dulu seperti ini rangkaiannya ya. Itu rangkaiannya seperti itu ya. Rangkaiannya seperti itu, kemudian menggunakan Elco, jenisnya Elna ini. Tidak tahu polnya berapa ya, saya belum coba cek lagi ya. Itu menggunakan Elco nya ada yang triton 1000 pol 3300 dan ada juga menggunakan tuh Elna ya. Tidak tahu polnya berapa. Nah, intinya ini yang mau direnovasi adalah ini rakitannya, ini disempurnakan kembali ya. Kemudian ini juga drivernya, driver ini tidak mampu suplai besar ya. Coba saya cek dulu tegangannya. Tegangannya ini berapa keluarnya? Soalnya ini trafonya 30 ampere ini ya. Trafo 30 ampere. Paling enggak keluarnya lebih dari 100 kalau mau enak suaranya. Oke, langsung kita cek. Pemiliknya bilang suaranya ini tidak bagus, serik-serik gimana, pokoknya intinya kecewa. Ini kan baru aja diperbaiki, mungkin sekitar 1 minggu diperbaiki, kemudian hasilnya tidak bagus, terus dibawa ke NEBBI. Oke saudaraku, terus ikuti channelnya NEBBI Banyuwangi. Oke, sekarang kita tes dulu polnya, tegangannya, DC-nya berapa keluarnya ya. CT-nya dulu kita lihat. CT-nya 55 ya. Itu 55 keluarnya. Kemudian kita lihat dulu akhir dari hasil CT 100 ya. Tuh, perhatikan baik-baik. 100 pol ya. Tuh, sana ya. Nah. Ujung sama ujung, min sama plus. Keluarnya 100, tetapi kalau di CT nya keluarnya 50 ya, berubah-berubah ya, karena ya 50 karena ada 5 sekian. Oke, ini minta dikeluarkan lebih dari 100, karena kalau 100 pol yang pastinya kalau untuk bass langsung hilang berarti ya, minimal 110-120 lah baru bass bisa lepas bagus ini hasilnya seperti. Oke, langsung kita
cek satu persatu apa sebelumnya yang dipasang, nanti apa yang digantikan. Ini saudaraku ya, sebelumnya menggunakan ini, sebelumnya menggunakan kit Scorpion atau Safari ya, 400 watt mono. Ini suplainya berapa ini suplainya? Oh, ada suplai tersendiri ini. Nah, ya menggunakan TIP ini, menggunakan drivernya menggunakan TIP 3132 ya, 3132. Jadi ini kalau untuk sekelas 30 ampere saudaraku ya, sekelas 30 ampere besar banget, tetapi tidak difungsikan dengan baik, itu harusnya ini kurang bagus kalau untuk 18 inci ya. Oke, kita nanti kita akan ganti yang agak bagus ya, agak bagus ya, intinya lebih bagus dari ini. Jadi mengikuti dari kondisi keuangan saudaraku ya, nanti kita ganti ini aja, merek Hiroshi ya, Hiroshi nanti yang kita ganti ini. Elko ini kan 100 volt ya, 100 volt nanti 100 volt 100 mikro, nanti kita ganti yang 200 nanti, yang 200 pol ya, 220 mikronya ya, supaya lebih tahan bagus, tidak anu. Ini lumayan ini menggunakan berapa ini, 62 dan 5242. Ini lebih bagus. Oke, saudaraku, sekarang kita akan bongkar total. Kalau untuk rakit ampli gunakan yang 70 ampere ya. Ini 60 ampere ini. Gunakan yang 60 ampere, ini lebih mudah untuk membongkar ya. Lebih mudah untuk membongkarnya. Karena ini dibongkar total, lur. Lebih mudah. Ini cuma di Alteco ya. Nah, ini saudaraku ya, supaya jelas, itu menggunakan Kriton 100 volt 3300. 33.000 ya. Sorry ya, 33.000 ya. Ini yang dua ini dicat ini sama dicat, jadi tidak kelihatan ini min plusnya mana. Ini dicat, mungkin di sini baru kelihatan ya, ini mungkin bekas dicat ya, jadi kelihatan baru. Ini juga tidak jangan. Nah, oke, tidak apa-apa, itu terserah tukang servisnya. Nah, sekarang kita bongkar selanjutnya. Oke, berikutnya ya. Ini kerjaan seperti ini saudaraku ya, jangan diikuti ya, jangan diikuti, karena ini nanti sampean sendiri yang susah, sampean sendiri yang susah. Satu, kedua, ini nanti sampean sendiri pasarannya akan hancur ya. Jadi merakitlah ya,
serapi mungkin, sebaik mungkin, supaya sampean punya nama ya, terus juga hasilnya yang bisa dibilang untuk orang lain, untuk menyerbis atau apabila ada kerusakan orang lain juga lebih mudah. Dan ini juga gitu ya, gunakan kabel-kabel yang sesuai standar ya, supaya kayak min plusnya begini ya. Jadi harus jelas min, kalau misalnya min ya pakai warna hitam, plus pakai warna merah ya, CT pakai warna apa gitu ya, warna biru kah apa gitu, saudaraku ya, supaya tidak membingungkan untuk tukang servis yang lain gitu. Oke, nah seperti ini nanti kita rubah. Dan untuk kabel input sendiri saudaraku ya, ya ini kayak begini nih, sebenarnya tidak bagus ya, tidak baik. Gunakanlah apa namanya, kabel yang bagus ya, kabel stereo yang bagus. Jangan kabel kayak gini digunakan, ini hasilnya nggak bagus, ini pasti mendengung ya. Ini biasanya hasilnya mendengung, atau intinya pokoknya nggak bagus lah. Nah, kayak gini-gini gunakanlah kabel yang baik. Oke, sekarang selanjutnya kita bongkar potensionya juga. Ini potensio ini saudaraku ya, lihat itu baik-baik. Potensionya ini potensio harga murah meriah yang satu stereo itu, baik itu satu stereo ini ya, ini yang ini menggunakan stereo, yang satu mono ya, yang satu mono tuh, itu saudaraku ya, satu mono satu stereo ya. Jangan diikuti, kalau mau kerjakan kerja yang bagus mono semua, kalau mono mono semua ya, begitu saudaraku, jangan asal bunyi saudaraku ya, itu caranya. Dan untuk baut ya, untuk baut ini paling safety ini harus 30 ampere. Bautnya harus bagus ya. Jadi jangan menggunakan baut seperti ini punyanya speaker ya. Ini punya terminal speaker digunakan ya. Ini pekerjaan yang salah, gunakanlah baut seperti ini nih. Nih contohnya ya. Ini 10, ada 12, ada 10 ya nih, yang bagus ini ya. Ini. Ini istimewa ini saudaraku ya, yang bagus. Tuh. Ya ini salah ini. Masa baut kayak gini pasang ini? Ini baut berapa ini? Ya. Mau dibilang baut 8 ya bukan, baut 3 ini enggak salah ini. Ya. Oke, antara 4 3 ini. Enggak 5 saudaraku ya. Saya enggak tahu, ini jangan digunakan seperti ini. Oke, nanti kita rubah ya. Dan kalau misalnya baut-baut seperti ini, nah itu hasilnya. Tuh hasilnya bautnya kalau di anu tuh, nah itu. Nah itu sampai peredar semua ya. Ini punyaannya terminal speaker ini. Pantasan terminal speaker yang kayak gini mahal. Nah, bikin juga kayak gitu ya. Oke. Ini adalah referensi ya, agar teman-teman semuanya kalau merakit tidak asal bikin, tidak asal merakit. Bukan masalah uang, kalau saya tidak sesuai, tidak saya rakit, saya nggak mau ngerjakan, karena akan menghancurkan kerjaan saya, akan membunuh ya, akan membunuh jalan pekerjaan yang hasilnya bagus menjadi nggak bagus. Oke, sekarang kita langsung bongkar total. Oke saudaraku ya, sekarang proses pengeboran ya, ini proses pengeboran sudah selesai ya. Usahakan kalau mengebor ya cari selahnya ini saudaraku ya, cari selahnya ini agar mudah ya untuk pasang bautnya nanti. Begitu saudaraku ya. Nah sekarang kita pasang ya, kita pasang posisi di sini kita pasang SC dulu ya, yang di sini kita pasang SC. Nah begini ya, kita cari komponen IC yang SC semua pasang begitu ya. Oke, sekarang kita pasang semua SC ini, kemudian nanti di sini kita pasang SA ya. Oke saudaraku, caranya seperti ini ya. Nah ini
pasang dulu SC-nya ya. Di sini ada tertera SC. Ya, SC, SC, SC. Kemudian di sini SA ya. SA, SA. Nomornya apapun, yang penting kalau SA, SA semuanya. Kalau SC, SC semua begini ya. Oke, sekarang kita baut yang kuat dulu. Kita kuatkan dulu semuanya. Oke ya, aku ya, ini resistornya, ini air batunya ini menggunakan 5 watt koma ya 0,22 ya ohm ya. Ini 5 watt 0,22 ohm. Ya. Ini kurangnya banyak banget ini. Sekarang kita tambah yang baru. Kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian ini kita gunakan resistor, ini kita gunakan yang 1 ohm. 1 ohm 2 watt. Ya, ini perhatikan baik-baik. Ini 1 ohm 2 watt. Ini kalau diukur ya, caranya begini, diukur. Boleh dilihat di sini, kita menggunakan ohm ya. Ya, kelihatan. Ini aja dah. Nah. Ini kita ukur. Tuh. Ya. Kelihatan ya 1 ohm. 1 ohm 2 watt. Sementara ini juga resistornya juga menggunakan 5 watt 5 watt 0,22 ohm. Kita sini. Ya, sama. Ada. Oke, sekarang kita pasang. Pasang ya. Kita pasang dulu R-nya ini ya. Oke ya, Nur, sebelum saya pasang resistornya itu, kita solderi dulu ini. Kita solderi yang tengah. Yang masih sama-sama kita belajar ya. Ini basis kolektor ya, yang kolektornya ini di tengah semua, ini di pinggir semua, di solder ini. Ini juga sama. Ini ya, ini di kita solder semua. Solder dulu. Ya, seperti ini Zaki ya, pemasangannya ya. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Ya, pemasangannya seperti ini. Seterusnya ya. Pokoknya basis ini lurus di tengah ini bagian speaker ini ya. Speakernya ini arus tegangan kanan kiri ini plus ini min ya. Ya min plus. Terus seperti ini, nanti ikuti terus ya sampai selesai. Nanti seperti apa jadinya? Oke, saudaraku ya, proses ya pemasangan ya, perhatikan baik-baik, sudah selesai ya. Nih, sangat mudah kan? Nah, caranya, perhatikan baik-baik. Caranya oke, terus ikuti terus. Oke ya, setelah selesai ya, kemudian saya bor ini ya,
Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk menaruh ini ya. Taruh begini ya. Jadi taruh begini, seperti ini begini. Ya, rapi. Oke. Sekarang saya akan pasang kabel dulu ini. Pasang kabel, saya sesuaikan ini. Jadi harus PCC plus ya, saudaraku ya. Bisa 25 volt sampai 90 volt ya. Nanti kita naikkan suplainya ini, maksudnya transistor ya yang mengarah ke sini. Sudah saya tandai ini. Oke. NPN ya, kemudian PNP ya. PNP itu bagian negatifnya, saudaraku ya. PCC negatif, sementara NPN di posisi positif ya. Nah, saudaraku, yang bagian di sini tidak boleh disuplai CT ya. Tidak boleh disuplai CT karena tidak ada jalur CT di sini ya. Ini bagian plus speaker. Nanti untuk pengambilan speaker sendiri itu CT-nya ngambil di trafo ya. Begitu saudaraku. Sekarang saya pasang dulu supaya kelihatan lebih rapi. Oke, terus ikuti. Untuk kabel sendiri saudaraku ya, gunakan kabel yang berkualitas ya. Ya. Kabel yang berkualitas. Seperti ini. Jadi ini nanti PCC plus dan di bagian PNP 1, PCC plus 1, dan ini nanti di PCC min dan di PNP ya, bagian PNP nya. Oke, sekarang saya akan pasang ya, seperti ini. Ini plus ya di sini. Oke, saudaraku ya. Ini untuk pemasangan kabel sendiri, kabel PCC plus ya. Kemudian bagian transistor ya. Ini yang BNPN, kemudian ini CT ya. Ini CT ground, kemudian ini speaker out ya. Ya, ini ada lubang E dan ground, ini ada dua ya. Ini sama aja. Jadi diambil sini juga boleh, sini juga boleh. Kalau ini menggunakan tahanan ini ya. Kalau sini langsung begitu ya. Kemudian untuk ground sendiri CT-nya ya di lubang 2 ya. Memang itu cuma satu digunakan. Nah, begitu saudaraku ya. Oke, dan kemudian ini 100 volt, 100 mikro ya. Kita ganti dengan 160, 100 mikro ya. Aku ya, pemasangan ini untuk kabelnya sendiri ya. Saya jelaskan kembali PCC plus ya. Kemudian untuk kolektornya negatif positif. Kemudian ini CT ya, kabel CT satu ke trafo ya. Satu ke trafo, yang satu ke speaker. Kemudian ini speaker out dan ini ke modulnya ya.
yang satu ini, yang E ini ke modulnya ini, ya, ke modulnya. Yang ini yang menggunakan tahanan ini ke bagian outnya, kemudian ini ke modulnya. Dan ini PCC negatifnya. Nah, oke, sekarang kita langsung pasang. Dan tidak lupa juga ini saya tadi ganti 100 volt, saya ganti menjadi 160 volt. Tetap 100 mikro ya, cuman polnya saya besarkan. Oke, tinggal pasang kabel input ya. Kemudian kita pasang kembali. Untuk kabel inputnya, saya menggunakan kabel Kanare ya. Ini mereknya merek yang bagus ya, Kanare ini. Jadi kabel ini mahal ya, karena kita gunakan yang bagus supaya hasil kualitas suara juga bagus. Ini saudaraku, lihat ini perteng bebek ini. Nah, cara membuatnya nah, begini saudaraku ya. Oke, pemasangan input sudah selesai ya. Sekarang kita pasang. Kita pasang seperti ini saudaraku ya. Ya, mantap ya. Nah ini keren sudah. Baru nanti kita kasih pasang baut. Oke saudaraku ya, ini pemasangannya seperti ini ya. Kita ikuti aja petunjuknya, sudah jelas ini ya saudaraku ya. Ini speakernya, bagian inputnya, dan ini speaker out ya, speaker out. Kemudian ini CT. Jadi kalau di sini tidak menggunakan ground ya. Nah, ini PCC plusnya. Oke, rapi, nanti kita ikat seperti ini supaya lebih bagus. Ini aku bikin pendek memang supaya lebih rapi hasilnya. Yes. Kabelnya hampir tidak ada ya. Oke saudaraku, sekarang saya akan coba ya, akan coba bunyikan hasilnya seperti apa. Saya kasih arus dulu. Jadi untuk mencoba ngetes, saya siapkan memang jadi arus seperti ini, kecil aja, enggak usah besar-besar untuk ngetes ya, supaya kalau ada kesalahan di sana aman itu ya. Ini saya menggunakan berapa ini ya, 25 volt ya, 25 volt padahal di sini 42 voltnya, tapi saya menggunakan yang lebih kecil. Intinya untuk mencoba yang penting bunyi dulu ya. Kita siapkan seperti ini, jadi nanti kalau sudah sempurna hasilnya baru kita pasang arus yang besar gitu ya. Jika ada kesalahan tidak ada masalah di sini, aman ya, kalau arus kecil begini. Oke, terus ikuti, saya akan coba tes dulu, kasih arus.
Oke, saudaraku ya, ingat jangan lupa ya untuk pemasangan PCC sendiri, arus. Kalau plusnya di posisi SC ya saudaraku ya, itu plusnya di posisi SC, sementara minnya ada di posisi SA ya. Nah ini ya, di bagian kolektornya ya, lihat petikan baik-baik ya. Ini saya hanya mencoba ya, untuk nyobanya. Nah, nanti kita bikin jalurnya yang lebih rapi lagi. Ini kan untuk nyoba dulu. Nah sekarang saya akan coba hasilnya seperti apa ya saudaraku. Ini sudah saya hubungkan ke speaker sana itu. Sekarang saya akan coba bunyikan. Tuh. Bunyi belum tuh. Ini hasilnya suaranya. Oke, saudaraku ya, prosesnya masih panjang. Oke, terus ikuti. Sekarang kita susun di body. Oke, saudaraku ya, ini pemasangan seperti ini ya. Saya bikin berdiri. Nah. Kemudian yang sebelah kiri juga sama. Bentuknya saya bikin berdiri juga saudara ya. Nah, ini sekarang pemasangan kiprok. Kiproknya saya menggunakan 50 ampere ya. Sebelumnya ini ya 35 ampere ya. Ini 35 ampere ini. Ya itu 35. Kalau yang ini 50 ampere ya, supaya lebih kuat. Oke. Nah. Terus elko sendiri tidak ada perubahan. Tetap seperti semula pemasangan elko-nya bom ini ya, model lama. Ya, karena yang punya tidak mau ganti, yang ada saja digunakan. Ya. Oke, sekarang dalam proses penyolderan. Oke, saudaraku, terus ikuti. Oke, saudaraku ya, untuk proses penyolderan bagian plus ya. Plus di posisi kolektor SC ya. Ya, pokoknya keterangannya di posisi SC. Apapun itu transistornya mau Toshiba juga SC sama ya. Gini saudaraku ya. Kemudian untuk minnya di sendiri di kolektor SA ya, 2SA, 2SA. Kemudian yang di sini SC. Jadi untuk menundai lebih mudah itu 2SC ya, maksudnya begitu. Oke. Ini bagian minnya, ini bagian plusnya. Karena CT sudah menggunakan warna hitam, jadi di bagian min, PCC min saya kasih warna biru. Oke, itu saudaraku ya. Oke, saudaraku ya, ini proses penyolderan ya sudah selesai ya.
Sudah pasti kalau plus larinya ke sini, kalau CT ke sini, ya. Kalau min di sini ya. Seperti ya. Seperti ini saya tulisi seperti ini. Supaya nanti teman-teman yang lain yang nyerpis ini kalau rusak mudah ya. Jadi jalurnya juga udah karena ini elko-nya ini baru dicat kayaknya ini ya. Jadi tidak jelas anunya, tidak ada petunjuknya. Tapi kalau dibuka baru tahu petunjuknya ada di sini, di bawahnya sini. Begitu saudaraku ya, ini proses perakitan dinyatakan sudah selesai. Oke, sekarang kita coba dulu. Semoga busa bunyi ya. Terus ikuti.